Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liyad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas iman Islam kita, atas kesehatan kesempatan yang mana pada siang hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid kampus yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, pengikutnya yang setia sampai hari kemudian. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kami sebagai khatib pada siang hari ini berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu untuk supaya menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan memperhatikan nasib kita besok. Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini ketika kita tidak berserah diri kepada Allah atau menjadi muslim atau orang yang taat kepada Allah. Kemudian atau kita sebelum sujud dan rukuk kita secara benar. Kemudian jangan sampai ketika meninggalkan dunia ini hati kita tidak bersih dari unsur-unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada pembukaan tadi saya bacakan yaitu surat Al-Hasyr. Ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Untuk apa? Wal tandur nafsumma qaddamat liqot. Perhatikan jiwamu apa yang engkau lakukan untuk hari esok. Atau persiapan untuk hari esok. Wattakullah, takutlah kamu kepada Allah. Ketika kamu tidak bisa menyiapkan dirimu dan keturunanmu untuk bertakwa kepada Allah. Ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita memperhatikan nasib kita besok, maka kita harus belajar sejarah, pengalaman dari sejarah. Yaitu sejarah yang terdahulu, yaitu sejarah para
Rasul. Ya Allah sudah menunjukkan siapa itu Rasul yang bisa untuk sebagai keteladanan. Yaitu surat Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladina ma'ah. Ya, telah datang bagi kamu suatu keteladanan sebagai pelajaran untuk menyiapkan hari esokmu. Yaitu siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Walladina ma'ahu. Dan yang mengikuti beliau, yaitu termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk belajar sejarah untuk menentukan masa depan kita itu telah Allah perintahkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba Ibrahim. Hai Rasulullah, bacakanlah kepada manusia kisah Ibrahim. Termasuk kita punya kewajiban untuk membacakan. Jadi sebelumnya kita harus tahu sejarah keluarga Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah, jumlah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Ibrahim hidup pada tahun 1997 sebelum Masehi sampai 1822 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim adalah putra tokoh pemahat patung terkenal di masa kekuasaan Raja Namrud, yaitu Azar. Orang tuanya sendiri adalah tukang membuat patung. Padahal tugas Rasul adalah untuk merubah dari menyembah berhala-berhala menjadi menyembah kepada Allah. Allah ta'budu illallah. Ya, selain itu, Nabi Ibrahim juga bersamaan dengan saudaranya, yaitu Nabi Lut, yang di Irak pada waktu itu lahirnya. Sama, tapi tugasnya beda. Ya, jadi masih keponakan dari Nabi Ibrahim. Ya, lahirnya sama di Irak, tapi kemudian keponakannya itu mendapat tugas di Yordania, yaitu daerah Sodom. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mendapat tugas di Palestina, ya, ke Mesir, ya, kemudian di Makkatul Mukarramah. Apa yang menjadikan keprihatinan Nabi Ibrahim? Yaitu dilanjutkan dalam surat Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika itu berkatalah Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya. Apakah yang kamu sembah? Ya, kemudian kaumnya menyebut, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Jadi sudah balung sumsum, jadi susah untuk diubah. Padahal ini adalah ayahnya sendiri. Jadi tugas berat. Nah, keluarga yang terdekatlah yang menentang dakwah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka di sini Nabi Ibrahim diberi Allah kekuatan. Ada tiga hal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Diberi sertifikat. Ya, sertifikat pertama adalah Nabi Ibrahim dari Allah adalah sebagai seorang Nabi yang mendapatkan ulul azmi. Nabi atau Rasul yang mempunyai kekuatan untuk menangani segala percobaan kesulitan.
Ya, jadi sangat tangguh dan pantas menjadi rasul. Kemudian tidak hanya saja Nabi Ibrahim, ada 4 nabi yang lain yang ini adalah memberikan spirit bagi Rasulullah SAW ketika Rasul itu mendapatkan ujian dari kaumnya. Yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh, nabi ketiga. Ya. Kemudian Ibrahim, nabi keenam. Kemudian Musa dan Isa. Jadi ada 5 yang mendapat privilege dari Allah langsung menjadi gelar ulul azmi yang mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam menahan, ya, untuk bisa bertahan berdakwah walaupun sanksinya adalah dibunuh, diusir. Dan ini terjadi 5 nabi ini. Yaitu Asy-Syu'ara ayat 13, Allah memberitahukan kepada Rasulullah supaya Rasulullah itu punya spirit dalam berdakwah artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minal ladzi ma wasabi Nuhan wal ladzi auhayna ilaik wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Jadi tugas para nabi dan rasul dan yang 5 ini adalah spesial karena mendapatkan privilege, mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi percobaan. Yaitu an aqimuddin, untuk menegakkan tauhid la ilaha illallah, dan mereka semua para nabi tidak bercerai. Tujuannya sama. Yang beda adalah tempat dan waktunya. Ya, inilah yang dinamakan universalitas Islam. Tidak tergantung dari waktu, tidak tergantung dari tempat, ajarannya sama dari Adam sampai Yaumil Kiamah. Hadirin jamaah jumat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kenapa Nabi Ibrahim dan Rasulullah dan 3 nabi yang lain itu diberi Luzami? Al-Ahqaf ayat 35 menjelaskan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jilu lahum. Sabarlah wahai Muhammad, ya, terhadap orang-orang kafir, karena sebelum ini, sebelum kamu, rasul-rasul juga sama diuji. Yang mempunyai keteguhan hati dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Ya, yaitu mereka yang disebut ulul azmi. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kesayangan Allah. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa tab'a minhu Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Ibrahim sebagai imam seluruh manusia. Ya, karena tadi mempunyai gelar-gelar, ya, selain tangguh, kemudian kekasih Allah dan bisa mendidik keluarganya menjadi nabi dari Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, semua. Wa ala ali Ibrahim. Selalu berselawat kepada beliau. Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan, itu masuk ketika perjalanan haji. Perintah untuk meninggalkan, ya, dari kotanya
dari Mekah dan meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada makanan dan minuman. Tidak ada makhluk hidup di sana. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Sebagai contoh pengikut. Ya, karena Nabi ke-6. Ya, Nabi ke-6. Kemudian Ibrahim tidak sendiri, tidak egois. Ya. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi Allah akan memberikan keturunan yang baik ketika para nabi, para umatnya membawa dakwah at-tauhid la ilaha illallah, tidak menyebutkan Allah. Hadirin jamaah jumlah yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Ibrahim sebagai kesayangan Allah? Kemudian ketika Nabi Ibrahim ditanya kaumnya, wahai Ibrahim, apa yang membuat Allah menjadikan kamu orang kesayangannya? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ada 3 perkara. 1, sudah beliau lakukan. Yaitu apa? Aku selalu mengutamakan perintah Allah di atas perintah selain Allah. Ya, termasuk keluarga dan hawa nafsunya. Nah, ini dibuktikan ketika Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan keluarga di Makkah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada air. Ini adalah perintah Allah. Hawa nafsu mengatakan, mempunyai anak menunggu 100 tahun. Ya, setelah punya anak, apakah mau ditinggalkan? Ya, keluarganya akan berkata, kalau ditinggalkan di daerah yang tidak ada kehidupan, tidak ada, bagaimana nanti makannya? Bekalnya sedikit. Nah, inilah iman tadi. Keluarga, satu keluarga. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengutamakan perintah Allah di atas perintah selain hawa nafsu dan keluarganya, maka beliau punya sifat, sikap, yaitu berprasangka baik. Tidak mungkin Tuhan Allah itu memberikan hambanya kalau Allah tidak menjaganya. Ya. Semua akan dicukupi. Benar. Ya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan di tempat yang kesan di kota Mekah, maka semua dicukupi. Bisa hidup. Dan semua masyarakat di Mekah dan sebagainya bisa menikmati kehidupan dengan adanya air. Yaitu air zam-zam. Barokahnya. Ya. Ketika seorang hamba Allah itu mengutamakan perintah Allah di atas perintah lain. Ya. Kemudian tidak pernah khawatir sesuatu rezeki yang urusannya telah ditanggung oleh Allah sendiri. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah jumaah yang dimuliakan Allah. Aku tidak senang makan baik pada sore hari atau pagi hari kecuali bersama dengan tamu. Ya, ini dalam Al-Quran disebutkan Az-Zariyat ayat 27. Jadi dalam sejarah, Nabi Ibrahim dengan Sayyidatina Sarah itu belum mempunyai anak. Ya, punya anak dengan Siti Hajar, itu di Palestina. Ya. Ketika itu datanglah tamu, yaitu Hilal Riyal ada 3. Ya. Tamu adalah malaikat, utusan dari Allah. Ya. Kemudian ketika tamu yang dalam Al-Quran bukan memberikan salam, Nabi Ibrahim menjawab salamnya. Maka ini kebiasaan Nabi Ibrahim. Faqarabahu laihim qala ala ta'kulun. Dia menyiapkan hidangan untuk para tamunya. Qala ala ta'kulun.
Namun ketiga laki itu menolak makanan tersebut. Ini adalah malaikat. Karena Nabi Ibrahim takut dan penasaran, maka Nabi Ibrahim bertanya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 28. Fa'aujasa minhum khafifah qalu la takhaf wa basyaruhu bihulamin alim. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Ya, kemudian malaikat menjawab, jangan takut. Qalu la takhaf. Ya. Kami telah dikirim kepada, karena bertengkar dengan Nabi Lut nanti ya. Ya, di Sodom sebelumnya, ya. Jadi malaikat diutus oleh Allah ke Sodom, ke Yordania, mampir dulu di Palestina. Ya, untuk memberi kabar. Kami memberitahu kabar gembira tentang seorang putra yang memiliki banyak pengetahuan dan ada rezeki tamunya. Tamunya memberi yaitu wa basyaruhu bihulalim. Memberitahu kalau akan mendapatkan anak yang sudah didambakan setelah 100 tahun. Nah, itulah namanya rezeki. Yang anak yang soleh, yang meneruskan dakwahnya. Ya, sehingga berlanjut. Nah, inilah yang menjadikan kita disuruh menyontoh dari Nabi Ibrahim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khotbah pertama. Ya, semoga banyak manfaatnya untuk kita. Ya, fahami, kita pelajari, kemudian juga kita amalkan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an fal yastajibu li wa yumnibu la'allahum yashkurun. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Jumat yang berkah, marilah kita mohon doa kepada Allah. Insyaallah Allah akan mengabulkan seperti yang saya baca ya dalam surat Al-Baqarah tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, mudah-mudahan fal yastajibu li wal yu'minu. Allahum ya syudun ya. Jadi doa ini saya berikan dari kitab suci Al-Quran semua. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bil alamina innaka hamidu majid. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah kami beserta anak cucu kami agar tidak menyembah berhala-berhala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu ya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenakanlah doa kami. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan kedua ibu bapak kami dan semua orang yang beriman pada hari terjadinya hari kiamat. Ya Tuhan kami, anugerahlah kami kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami
dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami hikmah, ilmu pengetahuan, dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya Allah, Tuhan kami, jadilah bagiku lidah kebenaran bagi orang-orang yang kemudian. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Berilah kami dari siksa api negara, api neraka. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, Tuhan kami, jangan engkau bebani kami dengan beban yang berat. Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar, lagi maha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. أَقِمِ الصَّلَاةَ.